Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan hadirin hadirat sekalian, dan saya nampak juga ketua wanita Sabah pendatang, ketua puteri daripada Kedah pendatang. Saya rasa perhimpunan ini amat merangsangkan untuk kita hadiri, dan saya difahamkan ada beberapa ketua kerja akan dibentangkan pada hari ini. Terlebih dahulu, saya mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dijemput dalam majlis yang besar ini. Saya kira tak kurang daripada 4,000 orang yang datang ni. Saya di ujung sana. Jadi, sekarang ini saya tak tahu kenapa saya dipilih untuk memberi ucap tama, tapi kemungkinan atas dasar-dasar setiap kawan saya dengan Tan Sri Datuk Sri Najib yang melihat tentang kerakapan kami dulu ke masa-masa di pemuda yang kita bertukar selumas, dia telah dididik oleh Biro Tata Negara di mana kami diberikan 3 biji beras untuk berjuang hidup selama 3 hari 3 malam di dalam hutan. Itulah satu perjuangan, satu usaha yang untuk mendidik pemuda-pemuda yang sama macam mana kita harapi pemimpin negara kita Dato' Najib sekarang ini. Jadi walaupun beliau tidak dapat hadir dalam perhimpunan ini, tapi dia fahamkan beliau sangat menyokong perhimpunan ini kerana dari arus pemilihan seluruh Malaysia yang memberikan kuasa kepada semua akar umbi memilih pemimpin, dia lihat persidangan hari ini amat bermakna untuk orang-orang Melayu, bangsa Malaysia, bagaimana nak lebih maju lagi kepada 2020 dan lebih-lebih lagi untuk menghadapi PRU14 lebih bergaya lagi. Saya kata lebih bergaya lagi ialah kerana melihat daripada sokongan kepada UMNO sekarang ini hanya ada 88 kursi parlimen dan telah jatuh daripada PRU12, dan kita hendakkan suntikan semangat kepada pemimpin-pemimpin akar umbi yang hadir hari ini untuk menentukan supaya ranking kita meningkat, dan kita akan menafikan sekeras-kerasnya, menafikan undi-undi yang dibalikkan kepada Parti Pakatan Rakyat, dan kita juga menafikan sekeras-kerasnya undi yang akan diberikan kepada DAP. Baca surat sikit lah, yang senyap semua. Jadi sekarang saya ingin mengupas beberapa perkara. Saya yakin 4 kertas kerja yang akan dibentangkan nanti akan berkisar kepada macam mana nak mengorak langkah, strategi macam mana yang ada guna, pendekatan yang macam mana yang nak ditimbunkan, mufakat yang macam mana yang dilahirkan di kalangan masyarakat, di kalangan pemimpin-pemimpin, untuk kita melakukan gerak kerja. Kata orang, jauh lagi PRU14, tetapi kalau kita tak membuat persediaan sekarang, agak sukar kita nak bergerak akan datang. Saya yakin pemilihan UMNO tidak akan diadakan lagi selepas ini sebelum PRU14. Kerana itu, kepimpinan yang ada sekarang kena berganding bahu dengan Presiden dan Timbalan Presiden untuk menentukan gerak kerja kita ini akan berlaku mengikut rancangan-rancangan yang telah ditetapkan. Satu-satu yang paling baik ialah perhimpunan hari ini yang mengumpulkan. Sungguh saya merasa heran kerana mengapa mereka memilih 2 ahli biasa dari setiap cawangan akan ada di dalam ini. Saya yakin 2 ahli biasa yang berada di dalam ini ialah pemimpin-pemimpin bakal pemimpin akan umbi yang akan menentukan arus perjuangan UMNO di masa akan datang. Baik, pertamanya, walaupun tuan-tuan dan puan-puan akan dihidangkan oleh kertas kerja yang akan dibentangkan tadi, tapi saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu dimensi yang lama yang mungkin tidak didengar. Mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dulu hebat di UMNO sekarang telah menjadi pemimpin umum di PKR. Apa beliau ucapkan dalam perhimpunan pemuda ketika dia jadi pemimpin pemuda semasa tahun 1988? Prinsip moral, kebenaran, kesucian perjuangan mestilah mengatasi segala-galanya kepentingan yang lain. Kita lihat berapa orang yang mengikut kata-kata dia dan bagaimana pula dia tidak mengikut kata-kata dia.
Wallahu alam, itu tuan-tuan fikir-fikirkanlah apa yang berlaku. Kita tidak sentuh di belakang, di sebelah luar kita sentuh, tetapi kita memikirkan sentuhan di dalam perjumpaan ini. Kalau kita seseorang pemimpin mengatakan begitu kepada orang lain, faham-fahamlah apa jawapannya akan dititipkan dari mula hingga akhir hayatnya. Perjuangan apa, prinsip moral apa, kebenaran apa, kesucian apa yang hendak dibawanya oleh dirinya, masyarakat dipimpinnya, rakyat keseluruhannya dan juga negara Malaysia. Kita bersyukur pada hari ini kita mendapat kerajaan yang begitu mengambil berat tentang rakyat. Mungkin desah-desus dikatakan tentang berlaku kecirisan sana ini biasa, biasa dalam kehidupan. Kita tidak boleh elak kadang-kadang sebab Allah menjadikan lima jari ini tak sama saiz. Ada kelebihannya dan Allah yang tahu rahsia-rahsia tertentu yang kita pula lebih mengetahui daripada Allah, mengatakan itu dan ini, itu dan ini. Sebenarnya kita kena balik kepada agama kita, kita kena balik kepada keadaan kita dilahirkan, fitrah kita, macam mana kita dilahirkan dan bagaimana kita menerima keadaan sesuatu kebenaran dan kebatilan itu, macam mana kita hendak mengatasinya dan menyambutnya. Baik, sekarang pertama-tamanya saya nak mengatakan, saya berharap ahli-ahli semua, ada di kalangan ahli-ahli semua ialah pekerja-pekerja kerajaan, ada di kalangan ahli-ahli semua ialah pekerja-pekerja swasta. Saya yakin di dalam suasana pekerjaan, ada di kalangan rakan-rakan, macam kata Cik Wazi, ada di kalangan rakan-rakan Cik Wazi yang tidak menyokong kerajaan, betul? Jadi kita lihat sesuatu yang kita nak lihat, yang saya katakan itu ialah orang Melayu, betul? Jadi banyak. Jadi saya mencadangkan supaya kerajaan menentukan beberapa peruntukan untuk melahirkan sesuatu khusus jati diri pada orang-orang Melayu, khusus jati diri kepada masyarakat Malaysia, dan lebih-lebih lagi kita memperlihatkan tahap-tahap berterima kasih dan syukur itu kita kena letakkan pada mereka. Mereka berat sekarang ni hidup dan makan, cari makan dengan kerajaan tapi tidak menyokong. Jadi kita nak melihatkan satu yang boleh, kalau boleh pihak persekutuan perhimpunan ini ataupun di peringkat grassroot, di akar umbi, bertemu dengan orang-orang yang kita nampak mereng-mereng dia, nampaknya dia pandang-pandang tak pandang, tak pandangnya kita. Tapi bila tiba nak bagikan, kerajaan bagi BRIM tu, sama-sama berkata mereka mengikut kita kan. Bila kita toleh kan, dia senyum tunduk belakang, dia pandang bawah. Tapi bila dia dah dapat 2-3 hari, dia gagah macam pahlawan di pihak sana. Jadi pedulikan mereka daripada sana. Tetapi yang kita nak buat ialah gerak kerja kita ni. Saya katakan satu tadi, kita buatkan kursus-kursus yang tetap, ataupun usaha-usaha pemimpin ini, usaha-usaha pemimpin ini mendekati mereka. Dan dalam sejarah PRU13 yang lalu, kita lihat kebanyakan pengundi-pengundi luar yang kita lihat mereka bekerja di tempat lain. Sebenarnya anak-anak dan saudara tuan-tuan dan puan-puan, Cik Azman boleh tahu, sepupu Cik Azman yang kerja dekat sana atau bila balik sini, dia sokong tak? Tapi kalau nak duit pindah, duit tambang, bergegas dia pergi ke BBM. Belum tentu lagi raut muka dia belum mengambil duit itu, dia sokong kita. Saya telah memegang pada PR yang lepas beribu-ribu duit untuk dibagikan pada pengundi-pengundi luar. Beribu-ribu dia datang, macam nak pergi masuk sarkes, macam nak pergi masuk wayang, mengambil tiket, beratur macam dekat bank nak ambil duit. Tapi raut-raut muka dia ni kita tahu ikhlas ke tidak dia. Kerana perkataan ikhlas ni tidak boleh dikatakan, tidak boleh kita hamburkan. Itu sebab kita lihat dalam segi-segi ini, kena fahamlah apa yang hendak kita buat itu, kita kena fikir implikasi pada kita. Okay. Yang keduanya, yang saya nak katakan ialah, saya minta kalau pun ada dalam kertas kerja, mungkin sesuatu yang baik, di mana saya mengharapkan kebanyakan ahli-ahli kita, kebanyakan orang kita tidak punya rumah sendiri.
Dan kita nak di tempat kawasan-kawasan yang kita kalah, kita bina. Kita bina lebih banyak rumah mampu milik. Kita bina lebih banyak rumah-rumah untuk sasaran kita ialah orang-orang yang menyokong kita, pekerja-pekerja yang menyokong kita supaya mereka dapat duduk rumah yang selesa. Bukan seperti rumah yang satu bilik, dua bilik yang sebesar, saya tak tahulah, nak berkiok pun tak boleh, orang kata. Ayah nak berkiok pun tak boleh kan, dapat sangat. Jadi, itulah kita harapkan peranan ini harus dimainkan oleh pihak pemerintah dan juga pemimpin-pemimpin yang boleh main peranan cara ini. Dan berikutnya, kita harap dalam perhimpunan ini ada satu resolusi yang akan membuatkan, kalau dulu ada dasar susun mengatakan pengundi yang genap 21 tahun automatik akan menjadi pemilih. Dan kita ingat berapa orang yang di sana yang menyokong kita, berapa orang di sana yang ialah ahli-ahli daripada parti komunen kita yang tentu menyokong kita. Jadi di sini kerja akan harus dibuat lebih mampan lagi, kerja harus dibuat lebih mantap lagi untuk menentukan jangan ada sesuatu yang kita abuk saja kita dapat. Dapat abuk saja. Maksudnya buat kerja lebih-lebih mana tak dapat hasil apa-apa. Dan akhirnya saya ingin menyentuh sesuatu dari segi kepercayaan agama. Dan kalau kita lihat rata-ratanya yang ada ini adalah beragama Islam. Kita melihat, kita menyeru supaya menangkis fahaman-fahaman yang menentang fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dan kita hendak menentukan supaya orang-orang kita hendaklah menangkis segala dakyah-dakyah yang dibentangkan oleh, sama ada dibentangkan oleh parti pembangkang, sama ada dibentangkan oleh NGO-NGO yang kerap kali mencabar kewibawaan kita. Baru-baru ini, penggunaan kalimah Allah telah berada di peringkat hampir selesai. Tapi banyak lagi, banyak lagi yang kita lihat permainan-permainan oleh orang-orang ini, kerana kita pernah dengar dulu Red Bin Army ada. Penyebaran-penyebaran macam ni tetap ada berlaku. Dan kita berharap ahli-ahli akad umi, kita berharap juga dalam perhimpunan ini ada satu resolusi menentukan setiap pemimpin-pemimpin akad umi dibekalkan dengan komputer, dibekalkan kawasan dia dengan wifi supaya mereka boleh bersama-sama dalam media sosial. Jadi saya berharap perkara-perkara ini jangan dilupakan kerana kita menuju ke arah 2020. Apabila menuju ke arah 2020, matlamat yang dikatakan Datuk Seri Najib semasa menjadi ketua pemuda dan bertanding calon dan presiden tahun 1998. Matlamat untuk menjadi Melayu baru bukan berdasarkan kepada kualiti yang tinggi sahaja, tetapi kepada kualiti ilmu dan pendidikan yang tinggi. Itulah yang kita serapkan kepada anak cucu kita supaya memiliki ilmu yang tinggi supaya dapat memajukan budaya dan juga pemikiran kita ke arah yang lebih baik. Dan akhirnya saya menyuruh semua supaya bersama-sama membahaskan kertas kerja yang akan dibentangkan, menjamin resolusi-resolusi yang dapat menyokong ke arah perjuangan kita yang sebenarnya. Dan akhir sekali kita ambil juga kata iktibar daripada mantan Perdana Menteri kita Tun Dr. Mahathir dalam ucapan pemilihan Presiden 1998, ahli parti hendaklah mengutamakan parti daripada mengutamakan tokoh-tokoh yang tertentu. Jadi fikir-fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, kerana kita berjuang atas landasan perjuangan bangsa agama, kerana kita mengelak bangsa kita menjunjung agama, dan kita bukan nak mengelak seorang itu menjunjung seorang itu. Itu bukan matlamat kita. Sebenarnya matlamat kita, agama dan bangsa itu kita benar-benar tentukan jadi matlamat perjuangan kita, matlamat hidup kita. Sekali lagi saya mohon maaf atas kata-kata saya yang tidak enak didengar ataupun apa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.